Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. So, di video kali ini aku mau lanjutin Hogwarts Legacy part ke 7. Kita bakal lanjutin. Kemarin kita udah sampai di sini ya, guys. Mau ambil ring buat si kurcaci itu loh, bukan kurcaci, apa ya namanya ya? Budak itu loh, guys. Aku lupa dia namanya siapa. Buat dia impress headmaster karena dia pembantunya si headmaster, tapi ternyata cincinnya itu nggak ada. Nah, kita sekarang nggak tahu nih mau ngapain. Kemarin sebenarnya di sini ya save-savean terakhirnya, cuma kemarin aku lanjutin buat looting sedikit. Kemarin aku ke Hogsmeade buat ambil-ambilin peti biar nggak terlalu lama juga ya guys gamenya. Jadi duit kita tuh udah sekitar berapa ya, 7.000. Terus levelnya udah 13. Kalau nggak salah kemarin masih 11 atau 12 gitu. Aku looting sedikit sih guys kemarin. So, kita bakal ke next quest. Kita tuh ada assignment dari Profesor Hecate. Sebenarnya ini sih ada quest ini, tapi kita belum bisa ke sana karena kita butuh disarming charm. Jadi kita mungkin ke sini dulu ya. Untuk ke Profesor Hecate's assignment. Ini kemana? Aku nggak ngerti juga sebenarnya. Kita assignmentnya kemana ya guys ya? Kita ke Hogwarts map dulu. Ntar deh questnya. Kita tuh successfully avoid enemy attacks by dodge rolling. Kita harus ke dodge. Incendio, my field guide will not guide me through this assignment with my map. Cold still prove useful. Oke, ini ternyata nggak ada trackingnya. Jadi kita harus cari 10 enemy yang bisa kita lawan dengan kita pakai dodge dan incendio. So, kita cari enemy ya guys ya. Atau mungkin itu nanti aja. Karena aku nggak tahu enemy di sini di mana ya bro ya. Enemy di sini di mana ya? Sebentar. Enemy itu kalau nggak salah bisa kita lihat merah-merah di map. Mungkin kita ke sini. Atau Hogsmeade. Di Hogsmeade tuh sedikit sih guys. Kita ke world map aja. Kita coba ke sini deh. Oke, ternyata ada di dalam rumah ini. Aku sempat looting, terus aku nemu flu flames di sini, guys. Lah, apa kita nggak bisa keluar? Nah, di sekitar sini tuh kalau nggak salah ada enemy, tapi ini tuh masih belum terlalu. Nah, itu siapa guys? Nah. Aduh. Mana? Bentar, sabar. Oke. Kayaknya bukan ini deh enemy yang dimau deh. Karena kita enggak. Aduh, enemy itu mungkin manusia ya guys ya. Yang manusia kayaknya deh. Ya, aku nemunya itu gimana dong? Oh, itu di air sih, si itu lagi tuh. Duckbok. Ah, nggak jadi. Males banget. Aku maunya sama manusia aja. Mana ya, guys? Ini masih gelap, jadinya nggak terlalu kelihatan. Itu mungkin coba-coba ya, itu di depan tuh apa? Nah itu mungkin coba tuh, manusia bukan? Alah, dia lagi masih ini guys, binatang. Kita harus cari musuh manusia. Oh, ini kita ada ini guys, apa sih namanya yang kemarin itu loh, Merlin. Coba ya, kita punya leaves-nya. Nice, kita harus mencahin teka-teki sini. Apa teka-teki? Teka-tekinya itu di bawah. Wah, jauh banget.
katakinya apa? Itu doang. Oh, aduh. Oh, ini. Oke. Okay. Itu harus di bakar. Terus oke. Dia bakal bernurun apa sih? Dia bakal nurun kan, guys. Nah. Nah. Ter ter. Udah apa tuh? Aku mau ambil ini dulu. Nah, kita itu harus ke situ. Itu dulu karena dia kan turunnya lambat. Terus baru ke yang sana. Ini kayaknya cuma dua deh. Coba ya. Kita harus lari sih ini, guys. Kalau dari sini bisa nggak ya? Nggak nyampe, bijir! Harus loncat. Sini. Lari, 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 lari. Lari mana tadi tempatnya yang tadi? Oh, udah kehilangan arah saya nih. Ya Allah. Ya. Ih. Oke, oke. Revelia. Ada satu lagi kah? Oh, astagfirullah, ada satu lagi, guys. Tutu. Oke, ada satu lagi, ada satu lagi. Berarti depan sana ini bentar deh kita hitung durasinya. Ini lari 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 ke sana. Oh, lumayan lama sih, guys. Oke, kita ke depan dulu ya. Kita harus loncat-loncat nih biar nggak nyangkut-nyangkut. Tapi ada animasi climbing-nya yang bikin lama. Oke. Nih, kita coba dulu nih. Berapa lama dia turun nih? Lumayan cepet, bejir. Waduh. 10 detik kali ya itu ya, guys ya. Oke, kita coba. Guys, salah guys, salah salah salah. Ntar satu kali lagi deh. Kalau masih belum berhasil, kita cari enemy aja ya. Paling enak tuh lewat mana sih? Ya, goblok, kepencet yang lain. Allahu Akbar, sepersekian detik itu sangat ini ya, guys ya. Oke, kita dari sini aja. Gak bisa. Sip, 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 sip. Ah! Udah, guys. Males. Udah terlalu banyak percobaan. Kita bakal cari musuh-musuh aja ya, karena ini udah lumayan terang. Setauku tuh ke hutan-hutan ini, guys. Oh, kita ke ini, guys. Sabar, sabar, sabar. Ke bagian ke bagian mana ya? Ini nih, ini nih, Forbidden Forest. Mana Forbidden Forest-nya? Bukan, anjay.
Oh, di sini. Oh, sini-sini, guys. Ini. Forbidden Forest. Oke, kita cari musuh di sana. Karena setauku di Forbidden Forest tuh ada. Oke. Kita ke sini ya, guys. Forbidden Forest. Kayaknya tuh ada di sini musuh, tapi kok hilang semua? Nah. Nah, dia lah gitu. Gak mau, aduh. Aku gak mau binatang, maunya manusia aja. Itu apa? Waduh. Kita diserang kah? Apa itu, guys? Wah, si dakbok lagi. Kalau yang di sini apa? Wah. Enemies tuh siapa ya, guys ya? Aduh, laba-laba. Enemies nih, ini maksudnya bisa selain manusia kah? Banyak gitu, guys. Incendio. Ada manusia yang terjebak tuh. Ada manusia yang terjebak tuh. Kita gimana? Mereka nggak nyerang kita, guys, jadi kita nggak bisa roll, nggak bisa dodge. Nah, harusnya kayak gitu kan, ngedodge. Ini nggak bisa ngedodge. Tadilah. Oh. Sesat sih. Apa itu ya? Oh. Anjay. Di sini tuh musuhnya ini. Apa namanya? Musuhnya bukan manusia. Spider, guys. Jadi aku nggak mau. Aku kan maunya lawan manusia ya. Oh, no. Kita salah, guys. Salah. Salah mana jalannya, bro? Mana jalannya? Waduh, kita malah kesini. Mampus. Yalah, sekalian lah. Mana ya jalannya ya tadi ya? Tiba-tiba nyasar. Oh, kita malah kesini. Bagus sekali. Sumpah, aku gak tau, guys, jalannya mana. Sumpah, ini jalannya kemana, bro? Sumpah, jalannya hilang.
banyak rusa, guys. Ah, gak dapet. Ini kita ngerjain quest lain aja deh. I need to learn Expelliarmus dulu. Nah, dapet Expelliarmus dari mana? Ini! Ini quest ini, aduh. Kok masih belum pagi ya, guys ya? Kita tuh harus nyari musuh biar bisa dapat ini loh. Tapi musuhnya di mana? Atau di ini, Hawksfield. Di Hawksfield, guys, ini sini. Di Hawksmith ya. Seems a pleasant enough little place. Kemarin tuh waktu aku jalan-jalan malah nemu banyak musuh, guys. Sekarang malah tidak ada musuh, guys. Gimana ini, guys? Malah musuhnya tuh musuh-musuh hewan-hewan itu ya, atau memang harus ngadepin hewan-hewan itu ya? Kita sambil looting-looting dikit. Ini 22 menit nggak ngapa-ngapain, guys. Itu apa? Ini apa? Merah-merah ini. Oh. Oh, nice. Lumayan lah ya kita jalan-jalan sambil looting-looting kan. Dapat telur, guys. Telur apa itu? Revelio. Nice, udah pagi. Aku tuh bingung kita harus kemana nyari ininya ya, nyari musuhnya ya. Kemarin tuh aku nemu gua, guys. Kita coba ke gua itu kali ya. Mungkin di dalam situ ada musuh. Mungkin. I should investigate. Investigasi. Nah nih guys, guanya di sini guys, di bawah sini guys. Oke, kita coba. Eh. Kena damage kah? Enggak kok. Kita coba ya. Nah, ini aku gak tahu dia buat apa nih. Incendio. Nah, gak tahu deh. Kita coba ke gua ini ya. Wiwiwiwiwi. Gak tahu di sini tuh ada apa. Siapa tahu kita bertemu musuh ya kan? Gak ada ding. Gak ada apa-apa ding. Oke, kita dapat sesuatu. Gak ada lagi sih, guys. Kukira ada musuh gitu. Gak ada rupanya. Revelio. Gak ada apa-apa, guys. Waduh. Buat apa sih? Kenapa dia balik lagi dong? Coba. Nah, terus. Bukan. Gak bisa diangkat. Oh, di sana sih, guys. Ada makhluk-makhluk kayak itu. Ayo ntar ya. Berenang ya. Enggak berenang, Ding. Lewat tepian dong.
Di pulau sana tuh ada musuh, ada si itu. Coba deh. Ini ada side quest sih, guys. Aduh, tapi aku pengen main questnya dulu. Sabar ya. Kayak aku bener-bener gak tahu ini disuruh ngapain. Nah, tuh di sana tuh. Di pulau sana tuh ada. Coba ya, guys ya. Kita ke sana ya. Sana tuh ada itu loh. Duh, siapa namanya? Duck Bok. Nah, di sini. Wih. Pavilion. Kok gak ada tiba-tiba kalau dicari ya? Ih. Kita pakai gear dulu, guys. Gear kita banyak yang upgrade nih. Ah, ini upgrade. Upgrade. Terus ini 73, ini 73. Sama aja sih ya. Sama aja. Terus ada lagi enggak? Enggak ada sih, udah itu doang. Revelio. Cih. Kemarin perasaan ada si ini musuh di sini, kok tiba-tiba enggak ada ya? Wih, indah sekali. Terus kita kemana dong? Coba ke pulau yang sana deh. Sumpah aku pengen banget dapet Expelliarmus ini sih. Tapi susah banget. Gak ada, guys. Tiba-tiba gak ada musuhnya. Yaudah deh, kita jalan-jalan. Oh, itu ada. Tuh. Sini-sini, maju dong. Kita harus ke... Oh, di sebelah sana juga ada sebenarnya. Dia ke sini kah? Enggak, dia enggak ke sini. Kita harus ke sana deh, guys. Biar kita bisa dodge. Bisa dodge gitu. Sini, Kak. Wah, dia sembuh. Ayo dong. Kok dia nggak nyerang sih? Kok dia nggak nyerang sih, guys? Waduh. Nah, kayak gitu, guys. Nah, gitu. Oh, nice. Oh, okay. Dodge-nya tuh 10 kali, guys. Oh, nice. Itu udah kehitung 3 kali, nice. Nice. Oh, nice. Okay. Paham. Okay. Kita cuma perlu ngedot. Okay, guys. Ternyata inianku tuh recordanku tadi ke stop karena di OBS-ku tuh ada apa tuh namanya? Ada apa sih, ada kata kunci Ctrl S buat stop record, guys. Nah, tadi aku nggak sengaja pencet Ctrl S karena harus ngedodge dan mundur gitu. Jadi kocak banget. Jadi nggak sengaja ke stop. Tapi kita udah kelar ya. Sudah bisa ke Profesor Hecate's. Pokoknya tadi kalian udah lihat lah ya cara dodge-nya tuh harus tekan Ctrl.
Nah itu tadi nggak sengaja aku klik Ctrl S gitu. So kita next assignmentnya kita ke kelas ini guys. Kita ke kelas defense mana ya? Ini di sini. Nah defense against the dark art buat dapet Expelliarmus. Sorry ya guys, jadi di tengah-tengah apa namanya? Di tengah-tengah battle mungkin ke stop recordannya. Nanti aku ganti deh kata kuncinya, jangan Ctrl S deh, agak bahaya nih. Karena Ctrl S tuh di OBS ku buat nge-stop recordan. Okay. Kita harus menemui si Profesor Hecate. Hey, talk. Okay, ngelag. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? Lah? Kok tiba-tiba kelasnya dimulai kan? Kita masih mau ngobrol. Oh, ini lagi kelas, guys. Lagi kelas. Nanti kita ngobrolnya setelah kelas. Oke. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Yay, kita dapat Expelliarmus. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Nambah lagi beban kita, guys. Spell casting requires a focused mind and a steady wand. Okay. Wah, kenapa tiba-tiba nggak keklik? Okay, sabar. Salah klik guys. Salah klik anjay. Kokil deh. Mouseku tuh, astaga, sumpah aku sebel banget. Tempat mouseku tuh, pergerakan tanganku tuh sempit banget guys. Sabar ya. Emosi anjay. Nah, karena tuh aku pakai mousepad ini guys, jadi tanganku tuh ke selimpet. Kok mousepad sih, apa sih ini? Ini yang tangan biar nggak pegel tuh. Yes, kita sudah dapat Expelliarmus. Terus kita ke Expelliarmus tuh buat disarm ya guys. Mana dah? Mana? Kok ada? Oh ini nih. Ini Expelliarmus. Taruh di satu deh. Oke, kita langsung ke next quest. Next quest itu adalah ke ini. Kita bakal ketemu hantu guys, hantu di episode kemarin. Tuh buat iniin robekan buku itu loh guys. Nah kita harus ngikutin dia ke Forbidden Forest. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented the powder. Kita ke Forbidden Forest ngikutin ini guys, tracknya ya. Kita udah ada tracknya, jadi nggak usah toleh kanan kiri deh biar tidak tersesat. Wait. Forbidden Forest tidak semenakutkan itu ya. Wow. Nah, kayak kalau di iniannya Harry Potter kayak gelap banget gitu. Banyak musuh tuh sebenarnya di sana. Tapi kita ini aja deh. Fokus sama jalan cerita kita supaya ada owl. Supaya enggak terlalu lama videonya. Kita tadi ini apa? Weh, sabar. Oh, nice. Lumayan, ada lagi tuh di depan. Nice. Lumayan guys duitnya. Oke,
Oke, kita ke Revelio. Dah, tidak ada sesuatu lagi. Kita ke sini. Kayaknya kita bakal tunggu sampai malam deh ini. Ya kan? Karena tulisannya tadi wait. As good as my word. Nice. Nah, ini dia nih guys, si hantunya guys. Richard Jackdaw. Kita ngobrol dulu. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a birdbath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Birdbath itu mungkin kayak iniannya burung tuh ya guys, yang buat tempat minum itu. Atau tempat mandi burung. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Birth balls. Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and if I recall, a lake. Okay. You'll see. Kita ngikutin dia. Thank you. Kita harus ngikutin dia. Terus kalau kita ketemu bird susah banget. Bird bath itu kita harus ini ucapin mantra. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Ada Z tuh. Kita bisa? Sabar. Nah, dapat duit kita. Wah. Apa itu, guys? Ada musuh-musuh, guys. Enggak usah diladenin kali ya. Yes. Oke. Okay. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Oh, ini pasti ketemu spider. Probably best I leave you to it. Lah? Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? What the fuck? Or Greek? Kita ditinggalin sendirian gitu? Wah, kurang ajar ini setan nih. Kita harus nemuin di mana cave-nya si itu, kuburannya. Nothing to do now but keep going. Si kuburannya si Jackdaw ini, guys. Revelio. Kita harus keep eye open. Oh, itu ada musuh tuh. Orang guys tuh musuhnya. Kita ini abaikan. Kita harus nemuin si kuburannya dia. The waterfall. For a thief, oh, waterfall. Surprisingly as good as his word. Oke. Waterfall udah, terus terus kita ke sini. Oke. Kita mengendap-endap aja enggak sih? Biar enggak ketahuan orang-orang itu. Kita ikutin path-nya aja katanya, kata si Jackdaw itu. Agak menakutkan ya. Tempatnya ya. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Oke, kita ke sana. Sini guys. Oke, kita ke sini. Oh, ini. There it is. Just as Jackdaw described. Oke. Terus kita ngapa? Oke. Kita ke sini. Oke, whisper the password. Oh, password tadi tuh, guys. Oke. Intramuros. Oh, terbuka sesuatu di dinding itu. Okay, investigate the cave. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Ah, kurang ajar, guys. Ngajar guys, kita nggak punya potion guys. Kita nggak punya potion, ini kita bisa mati ini anjay. Wah. Mati, bentar. Belum siap. Anjay, belum siap nggak tuh. Lucky, that's all.
ask those loyalists will report back to Ranrok now. Okay. Let's see where Jackdaw has led me. Astaga guys, aku tuh gak ada potion sama sekali. Ah nice, ya dapat potion akhirnya satu biji doang. Oke, kita masuk. Ternyata ada yang mengganggu ya. Masuk Jackdaw's Tomb. Ini kuburannya si Jackdaw deh kayaknya. Tomb itu apa? Tomb itu kuburan guys. Oke, wow. Cantik juga dalamnya ya. Oh, exit guys. Oh, nggak bisa di blokade. I wonder how big this place is. Wow, cantik. Nice. Revelio. Wah, kita akan menghadapi apa lagi? Ini kenapa selalu kita tumbalnya ya, guys? Kenapa selalu kita yang melakukan semuanya? Aduh, apa ini? Wah, aku nggak sengaja. Aku kan belum. Oh, kita iniin jembatan. Tidak sengaja, guys. Oke. Revelio. Someone didn't want casual visitors down here. Kita, oh, kita bisa masuk ke sana ya. Tuh. Oke, kita masuk ke sana. Mana? Oh, ini. Ada musuh tuh. Wah, spider. Kita bisa menghindari aja enggak sih? Kayak kayak kita pakai ini. Bisa enggak? I wonder if any of my spells will help me through this. Incendio. Nice. Kita bisa bakar. Soalnya kita nggak bisa lewat kalau ada itu. Ketahuan juga, bro. Sabar. Lari dulu. Langsung deh. Sini, nice. Easy guys, ya Allah. Kita dapat apa lagi ya ini? Kok nggak bisa? Oh nice, Spider Fang. Revelio. Sini apa ya? Oh nggak usah nggak sih? Kita kesini aja. Nggak usah lah kita ke sarang. Ke sarangnya. Wah, apa itu? Kita harus kemana sih? Sini ya? Wah! Ada di belakang nih kambing ini. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang gitu. Gak boleh gitu dong, bro. Satu-satu dong, bro. If Jackdaw could solve this, so can I. Kok ketutup sih? Oke. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Gimana? Behind the rock, there's the symbol. Where? Revelio. Where? Symbol, mana symbol? Behind the rock.
Oh, ada tiga, bro. Oke, bro. Ada tiga ternyata, bro. Oh, jembatan lagi. Bakal panjang nih perjalanan kita kayaknya nih. Ntar guys, ada sesuatu deh. Kak, oh, itu di belakang apa ya guys ya? Sabar. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Oke. Berarti nggak dari sini naiknya ya kayaknya. Kita butuh Akio nggak sih guys? Kita butuh Akio. Bisa naik? Nggak bisa. Oh bisa guys? Wow? Wow? Eh salah. Oke. Ada apa di sini? Mungkin ini cuma oh ya, kambing. Kenapa tiba-tiba ada ini? Ini tuh kayak cuma jalan ini doang sih. Cuma buat ambil-ambil doang gak sih? Nah. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Nah, kesana tuh apa? Coba ya, kita lihat-lihat dulu ya guys ya. Oke. Siapa tahu di sini ada. Ada ini. Ada spider deh kayaknya. Untouched chest. Nice. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Untouched chest. Okay. Kai. Itu di bawah tuh di mana ya? Nah, kita tinggal turun aja. Terus sudah tidak ada lagi. Kita ke oh, bisa naik dari sini. Ya ampun. Kita ke depan sana, guys. Kita ke tujuan kita ya. Revelio. Tujuan kita di oke, nggak bisa lewat sini, berarti ke depan sana. Spider lagi nggak sih ini? Oke, sambil cari-cari duit. Cari uang, bro, cari uang. Buat bertahan hidup ini. Ah, ada inilah gitu. Spider lah gitu. Oke, kita ini dulu gak sih? Kok gak nyerang? Oh, anak-anaknya ini. Gak bisa guys, gak bisa diserang. Gak bisa. Kita ke sana. Ih, ada yang udah jadi bangke. Ini apa sih? Lampu ya? Kayak penerangan doang gitu. Kita ke bisa naik sini guys. Ini muter doang sih kayaknya mah. Dapat chest gitu kan lumayan gitu. Nah, ini kan lumayan guys. Dapat duit. A headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Revelio. Oke. Dia turun aja, Bang. Nah. Wah, tinggi juga. Terus kita kemana? Tujuan kita tuh ke belakang sana, guys. Wah, ini ada ini lagi nih. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Ada ini lagi nih.
Ntar ya, siapa tahu ada sesuatu yang menarik guys di depan sana. Siap-siap, ada laba-laba. Wah, banyak juga nih. Lari, lari, jatuh, kita jatuh. No, no way, kita mati. Kayak kita ide buruk deh kesana. Ide buruk guys. Eh tapi ini udah lumayan lama loh guys. Ntar deh guys, aku akhiri dulu deh guys. Ini udah terlalu lama. Atau kita dikit lagi. Dikit lagi, dikit lagi. Kita harus explore ya. Hai guys, ternyata aku harus closing dulu ya guys. Sabar, sabar, aku harus closing dulu guys. Ini waktunya sudah tidak memungkinkan. Oke, aku bakal lanjutin videonya. Part ini, part yang lagi seru sih ini sebenarnya. Di next video aja ya. Karena waktuku udah habis, well, udah tidak memungkinkan lah. So, mungkin segini dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. See you on my next video guys. Bye-bye.